Halo. Nah, saat ini saya membagikan gimana caranya membuat sebuah video, merekam lagu, membuat video klip, sampai memproduksi dan mengupload ke YouTube dengan sebuah handphone printer. Saat ini saya menggunakan Note 9, sangat maksimal hasilnya dengan bantuan beberapa aplikasi. Aplikasi pertama yang digunakan yaitu tentu saja aplikasi perekam. Saya menggunakan aplikasi perekam HiQ. Nah, kenapa saya menggunakan aplikasi HiQ? Karena memang aplikasi HiQ ini hasilnya sangat baik, kemudian reduksinya juga kecil. Kita merekam di dalam ruangan, di luar ruangan pun hasilnya tetap baik. Kemudian aplikasi yang berikutnya itu untuk mencari sebuah lagu, video lagu, tapi nggak diputar YouTube. Kenapa nggak diputar YouTube? Karena kita memutar YouTube, pas kita buka aplikasi lain, pas YouTube-nya ketutup. Makanya saya menggunakan aplikasi namanya Music. Aplikasi Music ini, kita dapat ini aplikasi putar YouTube juga, tapi formatnya MP3. Jadi kita bisa memilih lagu apa aja gitu. Misalnya karaoke dan PC saya gitu. Karaoke tak ingin sendiri. Banyak, tinggal kita pilih aja. Kita mau yang mana dan bisa saya nyanyi. Nah, kemudian langsung aja kita memilih lagunya. Kemudian sebelum memutar, kita yang satu yang tak kalah penting yaitu liriknya gitu, karena apa sih kita nggak tahu liriknya. Ya, liriknya tinggal lirik tak ingin sendiri. Nah, jika semua sudah siap, tinggal kita mutar YouTube, play, kemudian kita rekam juga, record, kemudian kita buka liriknya, udah gitu aja jadi. Dan hasil dari tadi saya udah mencoba merekam. Nah, hasilnya lumayan. Nah, tinggal kita buka sini di sini aja gitu, tayangin sendiri seperti itu. Nah, kemudian kita akan gimana cara membuat videonya dengan bantuan aplikasi juga sih. Aplikasi yang saya gunakan di sini itu aplikasi yang sangat baik menurut saya untuk sebuah handphone, nggak perlu PC gitu. Nggak perlu PC, itu KineMaster. Dengan aplikasi KineMaster kita dapat membuat banyak sekali video-video gitu. Tinggal kita milih rasionya. Kita milih videonya, kita pilih audionya, dan udah jadi. Oke. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Oh, biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu damai.